Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita update lagi di Ibran Kertosono. Dan sekarang menunjukkan pukul 9 lebih 30 menit tepat ya. Di seberang jalan ada bus dari Harapan Jaya barusan datang dari arah Surabaya. Dan langsung diserbu para penumpang. Bisa kita saksikan di seberang jalan. Dan inilah aktivitas terkini yang ada di Ibran Kertosono. Sekarang masih menunjukkan pukul 9 lebih 30 menit ya teman-teman. Pukul 9 lebih 33 menit. Ini dia ada bus dari Sugeng Rahayu, patas datang dari arah Bandung via tol. Nampaknya langsung ya, menuju ke arah Surabaya. Ini ada bus Harapan Jaya datang dari arah Surabaya, patas via tol ya ini, yang akan menuju ke arah Tulungagung dan menurunkan penumpangnya. Bisa kita saksikan di seberang jalan. Dan langsung berangkat menuju ke arah Tulungagung. Ini dia, ini bus Harapan Jayanya Buyus ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Harapan Jaya via tol dari arah Tulungagung datang pukul 9 lebih 37 menit. Dan bus Harapan bersiap dan berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Dan dari arah Tulungagung, dua bus Harapan Jaya datang bersamaan. Yang depan patas ini ya, di tol. Ini dia. Dan ini yang belakang, tarif biasa. Bersamaan datang dari arah Tulungagung. Pukul 9 lebih 40 menit dan menurunkan beberapa penumpangnya dan berangkat. Dan bus Sugeng Rahayu patas berangkat pukul 9 lebih 45 menit. Kita saksikan para penumpang di seberang jalan di sana. Cukup banyak ya. Nampaknya mereka memilih bus yang mengarah ke arah barat. Bus yang kelas ekonomi ya. Gimana nanti bus Sugeng Rahayu ataupun bus Mira ataupun dari bus Jaya. Dan ini ada bus dari Sugeng Rahayu datang. Sugeng Rahayu tim Semarang. Pukul 9 lebih 45 menit. Dan menurunkan cukup banyak penumpang yang turun di sini di Ibran Kertosono. Dan langsung berangkat menuju ke arah Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan bus Harapan Jaya patas Gatau berangkat menuju ke arah Surabaya. Dan cukup banyak ya penumpangnya yang menunggu bus di seberang jalan, bisa kita saksikan. Karena jarak bus pun juga cukup lama sih ya, atau jauh antar busnya. Bisa kita saksikan di seberang sana, depan sana adalah para penumpang yang akan menuju ke arah Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Sedangkan di sisi sini ya, di tempat tunggu ini adalah para penumpang yang akan menuju ke arah barat, yang menuju ke arah Madiun, Solo, Jogja,
sekarang menunjukkan pukul 9 lebih 50 menit. Bus Eka Cepat datang dari arah Surabaya. Di belakangnya ada bus Bagom Viator datang dari arah Surabaya. Pukul 9 lebih 50 menit. Di belakangnya bus Bagom ada bus Harapan Jaya. Dua bus ini akan menuju ke arah Tulungagung ya, bus Harapan Jaya dan bus Bagom. Dan bus Bagom beranjak. Di depannya bus Eka cepat berangkat ya. Ini dia bus Bagom. Dan berangkat menuju ke arah Tulungagung. Semoga selamat sampai tujuan. Ini dia ada bus Harapan Jaya Viator datang dari arah Trenggalek yang akan menuju ke arah Surabaya. Dan seperti inilah aktivitas yang ada di Brand Kertosono ini di hari biasa ya teman-teman. Ini dia ada bus dari Harapan Jaya barusan datang dari arah Surabaya via tol non ekonomi. Dan langsung berangkat menuju ke arah Trenggalek. Ada bus Restu datang. Pukul 9 lebih 55 menit. Di belakangnya ada bus Pelita Indah ya. Tepat ada di belakang bus Harapan Jaya. Bisa kita saksikan dari kejauhan. Dan bus Harapan Jaya beranjak. Ini akan menuju ke arah Trenggalek. Dan bus Pelita Indah sedikit demi sedikit maju ke depan untuk markirkan Arman Azam. Ini dia bus Harapan Jaya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan datang bus Sumber Selamat dari arah Jogja. Datang pukul 10 tepat. Ya, yang akan menuju ke arah Surabaya. Dan nurunkan para penumpangnya di Brand Kertosono. Dan di seberang jalan bus Restu berangkat menuju ke arah Ponorogo. Semoga selamat sampai tujuan. Dan langsung bus Sumber Selamat 7075 berangkat. Pelita Indah datang dari arah Trenggalek pukul 10 tepat, jalan menuju ke arah Surabaya. Dan bus Pelita Indah berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Dan cukup sekian teman-teman ya video dari saya di Brand Kertosono. Terima kasih sudah menonton atau menyaksikan sampai video terakhir. Tidak henti saya selalu berdoa untuk kita semua guys. Kita semua selalu dalam keadaan baik dan lindungan Allah. Dan pastinya selalu ada rezeki yang berkah untuk kita. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.